Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini saya akan kongsikan aa, cara pasang set mirror fold ataupun aa, auto fold untuk set mirror lah. Okey, ke okay. yang ini modul dia ni ialah untuk aa, universal. Di sini pun ada diagram. Okey, sebenarnya dia ada dua option lah di sini. Aa, dan kedua-dua option boleh digunakan Ini diagram Oke, okay, jom kita unboxing dulu Kita buka dulu apa ada dalam ha. okay, di dalam ada ni Ini dia punya control module lah Dalam ni ada, ada buzzer Buzzer ni aa, pilihan lah sama ada mau pasang atau tidak ada soket, ah di sini dia punya connection semua ada di sini. Ah, ini gam dan wiring, soket harness. Okay di soket ni dia plug and play. Sebenarnya dia tidak 100% plug and play sebab dia memerlukan tiga uh, wayar sambungan lah. Memerlukan sambungan pada tiga wayar. Ah, dalam ni memang ada. Kalau yang merah ni. Merah pergi direct bateri. Uh, direct bateri 12 volt. Dan biru hijau ni. Uh, pergi control untuk uh, center lock. Uh, center lock lah. Macam ni dia dah beritahu. Hijau untuk lock. Biru untuk uh, unlock. Uh, jadi kalau nanti. Kalau dia terbalik pun. Kamu tinggal tukar dia lah. Jadi baru dia boleh lipat set mirror. Semua ada dalam ni diagram. Oke. Okay. Oke. Okay, ini ni contoh dia punya Swiss set mirror lah. Oke. Okay, kalau kamu mau pasang, pastikan kamu punya Swiss ni. Dia ada Swiss ni. Swiss lipat. Ada dia punya folding lah. Ini set mirror dia. Pastikan ini adalah. Kalau kamu punya Swiss, tidak ada yang lipat ni. Ah memang tidak boleh pakai lah. Oke okay, kita keluarkan dulu lah. Oke, okay, ini tinggal cabut Ah, dia macam ni Soket tuh, nanti dia cuma plug and play di sinilah. lah Oke, okay, kalau kamu mau beli juga Pastikan soket tuh nggak lah Sebab untuk ah, Modul Folding ah, Set Mirror nih, Dia ada tiga jenis lah, untuk universal dia ada tiga jenis soket Macam ini saya ambil soket ah, 10 pin ah, 10 pin Ada yang 11 pin, ada yang 7 pin jadi kebanyakan kalau yang model-model Toyota ataupun Pro 2 dia kena tengok lah model dia. Dia punya pin berapa bilangan pin kalau macam ni dia ada 10 lah, 10 pin. jadi kalau kamu punya tu 7 pin, order yang 7 pin. kalau yang ini dia tiada lampu. Kalau ada lampu dia jadi 11 pin. jadi kena order yang 11 pin. jangan silap. Okey, ya ini kita buka dulu. Okey, ini kita sudah buka. soket ya jadi kita tinggal plug and play yang soket ini ah tinggal dia tinggal pasang saja ini tinggal masuk yang satu nih masuk pergi Swiss nah, masuk pergi Swiss masuk ah nampak betul-betul dia memang plug and play dia jadi macam nih ah jadi yang terjuntai sekarang dia punya modul Nah ini kita sembunyikan nantilah Ini saya cuma tunjuk dia punya cara wiring Oke okay. Untuk uh, Kendaraan yang saya akan pasang ini ialah di Toyota Wish uh, Wish Legend 1.8 penapan uh, Saya akan tunjuk lah Di mana lokasi untuk dapat dia punya uh, Center lock punya Unlock dan locking Yang ini 12 volt Oke okay. uh, Saya sudah buka di bahagian bawah nih Oke okay, jadi kita akan uh, Kita akan sambung wayar Dari bahagian bawah ni lah Oke okay, ini wayar bagi telok yang merah nih 12 volt direct battery Dan ini saya sudah buat saya sudah lukakan sedikit untuk buat tapping lah sebenarnya lain-lain kereta dia lain tempat dia jadi ini untuk Toyota Wish disinilah saya akan tunjuk Oke, okay. yang ini 12 volt kita guna test pen Ah, jadi nanti kalau kamu sambung sebenarnya itu terpulang dengan kamu lah sama ada kamu mau sambung ah, pergi direct fuse ataupun tap di sini. Ah, tapi kalau lagi bagus kamu direct fuse lah letak fuse okay, play, ataupun tap sinilah. oke okay, yang ini ah, ini memang tempat dia lah hijau dan biru nih untuk lock dan unlock dah. Oke okay, ya ah, saya bagi satu tips. Oke okay, macam mana kamu mau tahu ah, wire nih ialah wire yang betul pergi center lock. Oke. Okay. contoh saya ambil uh, wire biru ni okay, kita akan try dia punya current sebab ini ialah wayar positif dia akan bagi ground lah bagi center lock okay, ini test pen okay, contoh kita tekan kunci uh, lock Ah, lock dia menyala. Kalau kita unlock dia tidak menyala. Okay, kalau kita lock lagi dia menyala. Kita unlock. Oke. Okay. Kita tes yang satu pula. Yang tadi kunci kan. Ah, yang ini buka kunci. Buka kunci pula. Oke. Okay. Tekan kunci. Kalau lock dia tidak menyala. Oke. Okay. Kita unlock. Ah. Kita unlock dia menyala. Jadi artinya. Uh, yang putih merah nih ya ada wire unlock lah unlock pergi senter oke okay, ya ini saya sudah tapkan di masing-masing lah wire dia sini biru, hijau dan juga merah oke okay, sebenarnya ni atar pulang dengan kamulah sama ada kamu mau solder buat soldering ataupun lagi uh, kemas guna tu yang uh, terminal clip tu uh, ada plastik tu kan untuk yang taping lah taping wire ataupun Bagus juga, cuma saya tidak buat masuknya sebelum ada. Jadi, saya cuma tap dulu lah. Oke, okay, uh, sekarang saya sudah pasang semua tuh. Uh, Dimnya Swiss sudah pasang. Ini semua sudah okay, pasang modul, sudah pasang. Oke, okay. uh, mari kita try lock pintu. Oh. dia sudah tutup, guys. sudah sudah tutup. Oke, okay, kita buka. Wah, dia buka, Oke, okay, kita try lagi sekali. Lock, oke okay, buka balik, Nah oke okay, nampaknya sudah berhasil. Oke okay, kalau ini di mana untuk dapatkan kamu boleh beli di Shopee lah. Ah, di Shopee memang banyak jual lah, ataupun ah, tengok link yang saya bagi. Ada tidak mahal dalam berapa saya tidak ingat sudah berapa tapi uh, tengok link yang saya bagi oke okay. saya rasa itu saja perkongsian yang saya berikan pada kali ini jangan lupa subscribe dan like like channel saya dan video saya ini semoga kamu punya DIY ini sukses oke okay. sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh